Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Acena, PPK dan Ajnapa Mameli. Sekarang kami di dua channel ya, sedang ngabuburit ya bersama Ajril. Iya. Ajril. Nah, sekarang kita waktunya mau ngabuburit sambil sekalian pulang ya. Ya. Barusan tadi sudah dari Kampung Muhara Surakarta ya. Iya. Jadi ya, mari deh, jadi kita jalan sini saja, jadi ya. Iya. Biar cepat ya menuju jalan pulangnya, jadi ya. Iya aja. Nih jalan sini. Nanti. Cinang Palai. Enak di sini kawan-kawan, bisa dingin-dingin nih. Bisa cari yang dingin-dingin maksudnya. Iya, untuk buka puasa ya. Baru ya. Buka bersama keluarga. Iya. Sama kalian kalau buka puasa sama apa? Sama sahurnya, sama apa makannya? Makannya sama nasi kayaknya. Aku mah makan sayur biar sehat, biar kuat. Pakai. Banyak pakai dong biar iya nantinya enggak makan enggak itu ya nantinya kuat kalau pakai nasi nantinya lemah masih terasa lemas nantinya iya nanti banyak orang yang pada ngabuburit kan sama kan iya ada yang bersepeda anak-anak ini namanya Kampung Sinang Palai. Palai. Kalau Sinang itu kalau bahasa Indonesianya Sinang itu mampir gitu ya. Oh iya. Kalau Palai itu pengen. Pengen. Palai itu kan bahasa Sunda. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesianya pengen. Pengen. Mau. Gitu. Jadi mampir mau mampir gitu. Oh iya. Kampung mau mampir. Jadi bagus tuh. Jadi bagus. Kampung Sinang Palai. Sinang Palai. Ini namanya Kampung Sinang Palai ya. Kawan-kawan. Nah, di sini juga banyak anak-anak yang mau itu ya. Ngabuburit. Ngabuburit ya. Ngabuburit. Banyak lihat ada yang pakai motor nongkrong ya anak-anak tuh burit juga nih kawan-kawan ya ini kita juga sudah jam 6 ya sekarang udah jam berapa jam setengah 6 belum jam 6 jam setengah 6 setengah 6 mari kita buka bareng buka bersama. Aduh ada barang halangin. Cuacanya sangat seru juga. Lumayan lagi pada banyak yang panen ya. Iya banyak sawahnya kayaknya. Banyak yang panen ya. Iya sukses kayaknya tuh. Banyak yang panen. Ya tuh. Beli tanah kalau ada ini. Ini perkampungan Sinang Palai ini sangat padat juga ya penduduknya ya padat juga penduduknya tuh ada yang beli gas beli sayuran beli kolak tuh beli
Malaysia. Minuman sirup kan? Sirup buah. Sirup buah, sirup campur. Iya. Ya. Ada yang beli kopi tuh. Ada yang mau beli kopi juga ada, itu buat malam kopi tuh. Iya, santuy. Untuk begadang. Untuk begadang ya. Iya. Begadang, jangan begadang. Tore. Kita mah nantinya berdua aja. Soalnya akhirnya lagi sibuk. Sibuk ya? Iya. Ada acara. Cara keluarga. Ada motor. Baru itu kayaknya mau piknik tuh. Piknik tapi bulan puasa. Oh, hati-hati ada batu. Ada apa? Batu. Sepatu nantinya salah. Senang Palai. Sudah sampai Senang Palai langsung ke. Papua nih guys. Papua ya. Iya. Dan lagi nih kepalan tangan ini. Mas hati-hati. Mas ada batu, ada motor. Tahu enggak kalian aku suka main apa? Tebak. Kalau yang betul nanti kita manten ya. Kalau kan bakal ya. Iya. Buruk agak ya. Buruk kayaknya. Tapi ada minum. Gini. Untuk buka puasa ya ada minum. Ada minum ya. Oh. Banyak tadi minumannya udah dikasihin. Iya, sudah di laci. Dede anginnya. Iya. Dingin. Dingin banget. Ya. Nanti komen komen ya anak-anak guys ya, baru ada ya. Aduh, ada yang baru belanja tuh kayaknya. Ini nih jalannya kecil banget ya, susah parah lagi tuh motornya tuh menghalangin ya. Ya. Itu harusnya di pinggir tuh. Ya tuh kayak bapak itu. Harusnya di pinggir ya sampai di. Nah. Apa terseret? Kalau jalan yang gini, yang besar, bisa naruh motor dua kali. Satu lagi ya. Aduh. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Itu. Kalian tamat gak sampai maghrib? Aku mah tamat mulu. Mulu nih, ngajar ya mah. Buat puasanya ya. Ya, sampai ke malam. Sekarang mau ke malam. Maghrib. Iya. Tidak ada sekolahan. Ini kampung apa ini ya, Cinang Yewel.
Cina ngewer ya ini ya. Ngewer. Cina ngewer. Sekarang jam seberapa? Masih desa Surakarta ini perbatasan, sebentar lagi mau ke desa Ciminang Hilir. Iya. Ciminang Hilir. Ciminang Hilir guys. Sekarang ada mobil juga nih guys. Dia juga lagi ngikutin guys. Mau kemana dia? Ngikutin kemana aku. Abang itu tuh. Kayaknya. Sana nih siapa? Siapa itu? Kayak kenal. Ayo lanjutin jalan sampai ke pasir kampung kukun, pasir kukun ya, sampai lanjutin ke pasir kukun. Aku rumahnya di pasir kukun ya. Bukan kaum. Jalan ke pasir kukun ya pura. Yang pura ada ke pura kukun. Baru. Pura baru ya. Yes. Rambutannya guys, merah-merah guys. Iya, kayaknya enak. Kayaknya manis tuh kalau dimakan. Manis kayak aku. Enak tuh kalau dimakan sekarang. Kata si Aki mah manis kayak aku. Nah, perjalanan masih jauh guys. Iya guys. Gas. Karena dari sini gak bisa langsung sono. Iya jauh. Soalnya ini gak pakai motor, kendaraan yang besar guys. Gak bisa parkirnya. Jalannya jelek guys. Sampai suara aku gini. Pagi. Guys, jalannya guys. Iya. Tuh kelihatan gak ada bulan loh. Ada bulan tuh. Bulan. Kayaknya mau malam deh. Ya, ya. Sebentar lagi nih, 10 menit lagi guys. Iya. Kita harus segera nyampe guys. Harus siap-siap. Lagi. Kayaknya mama aku sudah siap-siap masak. Ya guys. Kalau sudah pulang aku sama ayah aku. Lagi guys. Sekiranya apa guys? Kayaknya mama di rumah tuh udah nyiapin makanan tuh. Iya. Iya. Sudah ditaruh-taruh. Aduh. Mas. Sama sirup. Aduh. Lebih enak. Cilok nih. Iya. Sama bikin cilok. Itu mah apa? Berkolor. Si Aki berkolor. Wih, jalannya sangat cocok banget. Aduh, pusing aku. Pusing guys. Awas, titit. Tuh, ada lagi. Apa? Aduh. Pada dibungkus-bungkusin. Oh itu ya? Mah lengkeng ya. Lengkeng ya. Banyak banget lengkengnya ya. Aduh, sama. Jangan ngebut-ngebut mah. Iya nanti jatuh. Nanti nangis lagi. Iya. Kayak anak ya, kecil. Nangis. Kalau udah jatuh mah. Kayak anak kecil. Iya, nanti teh mama. Mama.
gitu. Kalau udah jatuh mah. Guys, tahu enggak kalau kalian di ngebutnya enak, tapi kalau udah jatuhnya enggak enak. Pasti mak-makan. Iya. Maknya lagi di rumah. HP-nya tinggalan. Aduh. Tuh, bocil-bocil lagi pada ngop-ngop ya, ngorek ya. Ngorek pasir. Aku juga bocil. Berkelok-kelok. Kadang-kadang kau tak duduk di samping. Oh, guys, kalau bulan puasa kalian pakai petasan atau beleson? Pakai beleson. Aku mau pakai beleson yang sama petasan. Awas kucing, awas. Ada kucing ngeong ngeong. Ada kucing ngeong ngeong. Aduh, itu bawa motor tigaan. Selaka. Ini kegigir. Iya tuh. Susah. Kalau kalau ke Solo kan mah susah. Jadi ekal gigirnya. Iya. Jalannya kecil sama yang tadi, sama yang aku ceritain ya. Ini sebentar lagi si ini siapa namanya tuh? Ngabuburit guys, tuh sampai burit kan? Iya. Ini namanya ngabuburit. Sampai burit. Iya. Benar tuh. Jadi nungguin maghrib, maksudnya nungguin burit, burit itu maghrib. Ya kalau bahasa itunya bahasa apa ya, bahasa ngabuburit, bahasa Sundanya gitu. Ngabuburit, burit, burit, burit itu maghrib gitu. Bahasa Sunda mah paso sore itu nyore sampai sore gitu. Maksudnya cari sore, waktu untuk menjelang sore gitu. Sampai sore. Itu sore gitu. Ini sudah sore. Sebentar lagi mau malam. Buka puasa, alhamdulillah. Kenyang. Kalian makannya habis enggak? Kalau ini apa? Tempe. Ada tempe. Sebentar lagi. 4 menit lagi nih kawan-kawan. Menuju ke rumah ya. 4 menit lagi menuju ke rumah kawan-kawan. Kita. Kayaknya sudah nungguin sebentar mama. Lagi nih azannya. Azan maghrib. Nantinya alhamdulillah. Sudah kayaknya adzan. Kayak adzan. Adzan belum? Belum. Belum. Iya belum. Belum. Ke telinga aku tajam kalau ini apa juga kendaraan yang tertutup kacanya. Ya buburit. Buburi sampai malam. Gunung gede. Gunung besar. Jalanan ini menyaksikan
Sekarang sudah di pasir apa? Pasir apa ini? Pasir gurun. Saya di pasir gurun ya. Tuh. Ini sebentar lagi mau nyampe. Kemana nak? Hah? Tuh, liur ada dua poe ya ngaringku. Gerir, dia tak benar nanti kumur-kumur. Tuh, ngonten. Tata sibur ini, kita kaya itu bikin akte. Bikin pagawean beres. Halus marontok maksudnya teh. Pasti atau dari mentok teh mah. Marah ke iya barunya. Pakai pupuk. Pupuk iya. Bisa hayang dipangalake. Amang. Jadi yang kebejana buka. Ayo nah, minta pala-pala. Oke banyak. Banyak teh terdarinya deh. Ini numpuan gedinya. Iya sakit gigi. Sakit giginya. Sakitan. Nyak. Nyak. Tadi Weta Yayang sudah. Oke guys. Sekarang jam seberapa tuh? Tuh sebentar lagi tuh. Sebentar lagi guys. Sampai ke aku mah sama dapat sama Haji Syate tuh. Nah, kemana?